Ketemu lagi bersama 7540 iki guys, 7540. Sopo kuwi? Oh, tak kira kondektur. Duh, langsung panik. Ini Bapak Pandu masih bawa motor cadangan. Padahal 7540 kemarin katanya udah jadi, Pak. Udah jadi usah naik. Rusak naik nang garasi apa? Di garasi. Bisa main jadi wing kamane pertane itu aku Rama sing laku Rama kok Rama Satria Satrio kuwi pertane Purwokerto Purwokerto berapa hari sing Purwokerto ne goro-goro wata iya 3 hari nang gedingan itu. Jadi ini eranya setelah yang perpal pertama itu ya Mas ya. Jadi perpal pertama itu kan 3 hari Purwokerto, Jogja semalam. Terus sudah balik ke garasi. Balik ke garasi, dapat 2 PP, rusak lagi. Siap, oke. Jadi sudah dapat, sudah balik ke garasi, sudah ngelen, terus rusak lagi. Tapi pas Mas Pandunya itu, itu pas dikandani naik motornya rusak, piye perasaanmu sebagai sing dicekel? Ya, enek susah, enek bersyukur. Bersyukur pas orang melaku. Pas prei. Susah ya, piye? Susah ya, kesak naik kancane. Kesak naik kancane sing ganteni ya. Lagi info terbaru Mas, ini selain ngomong ke bisnis sampean yang belum ready ya. Kabarnya 99 sudah dilepas sama Pak Tarno dan Mas Bram ini piye sebagai ada pro dan kontra. Ada pro dan kontra. Ya piye kuwi? Iki dipublis oleh iki. Oh ya oleh. Apa-apa kok tinggal ditit ngono apa? Apalagi kemarin ada ketua minat, sponsornya lho. Sing minat pengen dadi kernete 990. Heeh, kesempatan tuh yang pengen nyekel songo-songo baik driver kernet bisa banget ini nah, kesempatan. Kok tekek ya? Teguh tekek. Kernete belum. Kernete belum ada. Tapi sementara wingi Tardi jare. Oh, wingi Nanang sing Wawan supir itu tekek. Yo. Wawan karo Tardi sing mlaku. Nah, iki burimu klakson ya orang ngaruh ya. Kan burimu songo-songo. Tapi apa mau oleh milih Mas Pandu? Sampai lebih seneng burine alik klakson apa burine songo-songo? Burimu ki kowe milih alik klakson apa milih sing songo-songo? Lah aku padha wae. Tadi padha wae tetep tak unduri ngono. Aja mundur. Antuk. Aja mundur ya. Lagi guyon ya. Teman-teman juga guyon, Pak Tarno, Mas Brami, kabeh guyon rasa do. Nesu, ini adalah kita juga care banget ya, terutama sama tim Purwokerto OPS1 yang sering banget kita temui. Dari 11 tim Purwokerto tuh OPS1 dapetnya 4 ya Purwokerto aneh kan tim Purwokerto 11 crash 3 tuh, OPS1 3 4 ya, karo Bumi Ayu. Oh iya, saya itu 4 ya, 4 sama tim Bumi Ayu. Jadi 7 jam lebihnya itu OPS2 semua. Itu jadi sangat jadi sebenarnya yang sangat dominan itu OPS2 ya di Purwokerto. Dominan cuma jam yang lagi berantakan. Ya, gara-garanya Lebon Mersine Bu Bumi Ayu. Aku poso. Ya bungkus nang mik-mik. Poso apa? Poso iki dina apa? Lah kuwi poso ora ngerti dina iki karepmu piye? Rebo Minggu. Kok pasane rebo rong minggu? Pasar rebo. Soale esuk entuk pakai jambu. Seru banget iki ngomongin isu-isu terbaru tim Purwokerto nanti semoga ke depannya semakin baik-baik saja. Iku oleh piro Mas Anton iki sebagai juru corek ya. Kita pindah kamera ke kiri. Semangatus. 16 lagi kurang setengah lebih duduknya duduknya ini loh, kamera ini loh kurang jelas tuh, cetak aku kira? 1500 sekian ini lanjut apa turun ini? Lanjut dong. Jadi motivasinya apa kok lanjut? Ya gue celengan intinya ini yang penting budal terus gue celengan premi. Oh mau no. Soalnya kan hasil ya kantor kan saya kan ketat nek ngisor 1000 perpakin ya? Jadi patokane 1000. Nek mlebu Jogja 1000, lanjut. Nek ngisor 1000, bubuk ya, karena pengeluarannya banyak tim Purwokerto ya, termasuk di sana tuh harus bayar cucian juga. Jalannya banyak. Jalannya itu harus ninggali timer-timer ya. Apa bukan timer jenenge ada calo-calo itu ya.
dari sini ke barat itu kan banyak calo yang minta tinggalan-tinggalan, itu juga harus dipikirkan. Tapi karena itu nggak masuk, orang masuk anu ya, hitungan ini ram lebu ya, bener-bener ya diambil dari susuan kru yang bertugas. Jadi angele melaku Prokerto, makanya kok saya ini ngevlognya Prokerto mas, yuk pacen itu yang perlu kita support ya bro, gitu pak. Perlu diperhatikan supaya apa, penumpang nanti semakin banyak gitu loh. Karepku itu emang ngono, teman-teman ditumpai lah tim Prokerto, di tumpai maksudnya bisa genah ke bos ya. Salah penafsiran itu. Astagfirullah. Tim Purwokerto tumpai kan. Iya, kleru. Jadi semoga tim Purwokerto tetap eksis dengan penumpang yang terus banyak. Amin. Terutama pengelajon-pengelajon ya. Semoga nanti jamnya ngepasi dengan jam melajon Anda. Kalau yang jam pertama dari Purwokerto 5:30. Itu lepas bulu pitu. Jadi kalau mau naik dari terminal sebelum 5:30 wis teko terminal. Langsung golek sing seragame biru utawa oranye atau tulisannya Sumber Grup, Sumber Selamat Sugeng Rahayu ya itu. Wis pokoke aja numpak sing liya, tumpak tetep tim Purwokerto. Iya, apa bisa apa? Sugeng Rahayu. Oh iya. Oh aja liyane. Aja liyane. Iya bener. Harus mensupport Sugeng Rahayu. Kalau ini jam pertama dari Purwokerto 5:30, dari Surabaya jam 6:30 ya, Pak. 6:45 ya, 6:30 lah ya dari shelter dengan tarif. Nah ini kondektori ya. Full trip Surabaya Purwokerto 160.000. kalau Jogja Purwokerto pak? Jogja Purwokerto 65, boleh makan boleh minum. Iya, asal gawa dewe ya. Cuman ya. Ya betul banget. Nek misalnya ini pak, ini sebagai kondektor ya, misalnya ada yang dari Giwangan turun Gamping boleh pak? Boleh monggo, bebas. Yang penting bayar sesuai tarif. Nah, sesuai tarif. Jadi turun manapun boleh, karena kelas ekonomi ya. Jadi jangan takut, wah aku main cedak lho, rapopo. Gak masalah, misalnya sampai cuma munggah kutha Winangun, Medun Gombong, ini rapopo. Eh? Naik sekolah terangnya lho. Terangnya di? Dulu nih Rengbulu. Trans Gamping. Muduk PLN, ya boleh. Ya boleh. Itu pokoknya sesuai membayarnya nanti sesuai tarifnya. Gitu aja, boleh banget, jadi gak usah khawatir. Oh, sekarang bulu pitu harus medun buntu, ya boleh. Karena siapa yang larang, gak ada yang larang. Malah itu lajun-lajun pada pedagang. Nah, itu juga banyak. Boleh banget, jadi gak usah khawatir teman-teman ya. Pagi kan karyawan pabrik rokok itu, Gombong Purbewangi. Purbewangi. Iya. Sampurna dong. Iya. Samsu. Samsu ya, Samsu refill ya. Samsu itu kan akeh karyawan-karyawannya akeh. Ya tarif 7.000. Nah, itulah. Makanya teman-teman enggak usah ragu, oh, ini numpak bis gede oleh ora. Ya boleh banget. Hah? Yang penting membayar sesuai tarif. Ya betul-betul ya hidup-hidup Pak dhewe nglarisi ya ben padha-padha le makaryo semangate ana. Nek bise rame kan seneng, walaupun meteran engko medun enak meneh rame terus ya. Tetap disupport tim Purwokerto, jamnya tak spill, tarif wis tak spill. Semoga kedepannya semakin banyak penumpang. Leker hor. Iki lur, ngobrol-ngobrol dulu sebelum berangkat guys. Ada Mas Pandu, Pak Beni, Pak Budi dan Mas Ali Klakson, kabeh kru SR. Jam pertama, jam kedua ini ngelumpuk semua. Cuman yang belum ketok Mas Wahyu Black sebagai kernetnya 7202 mungkin masih Sleeping Beauty alias tidur ya. Ini tinggal menunggu pemberangkatan jam pertama. Nah, tadi iya, ini baiknya Ali ya klakson tuh gitu. Enggak usah keburu-buru. Kadang-kadang kan wah, burine teko kudu mangkat. Ya kan orang ngono ya, Pak ya. Fair, mainnya fair walaupun Mas Ali datangnya cepet. Nek kacang lo ben lorone panggah ngene. Oh iya. Oh, aja maksudnya wah iki. Panggah ngene, iki 40 karo loro ngene. Maksudmu naik sebelah ya, Mbok? Kurang ajar. Sare. Kita alihkan topik. Pandu masih telepon yange ya, oke. Masih kangen iki, kangen sama calon istri. Semoga segera terobati, bisa segera berkumpul bersama calon istri, naik Sugeng Rahayu lagi. Leker hor kae.
Berangkat, berangkat, berangkat ya. Ini jam pertama, walaupun ditotol tetap jamnya dihabisin karena Ali Kelas kan orangnya gitu, baik fair ya. Jamu belum habis ya udah habisin, jangan terus dumeh jam keluar teko terus kudulu ngomong, ini orang ngono ya. Jadi orang ngono sing cepet-cepetan teko. Jamnya dintekin, tekin, ngono wae, mending podo-podo makaryo neng dalan, podo-podo penak, orang ngono sing gersulo ya, penak kabeh. Sepi ya sepi kabeh ya dilakoni bareng-bareng sing penting kabeh kanthi sehat selamat rahayu Basuki tinebeno saking memola bebendulan syukur saking anggone pados sandang pangan donor rezeki wonten ing margi awet kersane Gusti kang Maha Widi mugi-mugi sedayanipun tansah saged topi nggih karahayu ingkang sayekti. Om Hyang Leker.